Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat cuti. Ayo, buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar, yang mana hari ini Rizky Bilar ada di OTW, obrolan terupdate wadidaw dengan bintang tamu Raim Bayang dan Dinda Hau, yang membuat semua jadi baper termasuk Rizky Bilar sampai lari-lari guys, saking gemesnya lihat pasangan yang merupakan sahabat Lesti Dinda Hau ini begitu mesra dengan sang kekasih, auto baper dan bikin Bang Bi ingin cepat sepertinya nikahi Dede. Ya melihat kemesraan ya sahabat dari Dede Lesti dan dirinya itu membuat Rizky Bilar ingin cepat-cepat juga nikah seperti mereka berdua. Ya, hal itu tergambar jelas dari raut wajah Bilar yang merasa baper dan keluar keringat. Bagaimana tidak, memang Rai dan Dinda Hau merupakan pasangan fenomenal dan romantis juga guys, dan tentunya karena dia itu adalah sahabat dari Rizky Bilar dan si Dede Lesti, menjadikan spirit, lihat Bang Bi sampai bengong gitu ya melihat kemesraan kebersamaan mereka berdua, pengen cepet kawin ya Bang Bang. Kangen udah ya sama kekasihnya si Dede Lesti, tentu dong. Tentunya Rizky Bilar juga ingin segera menikahi sang kekasih. Dia tak canggung-canggung dan sungkan lagi. Kini banting tulang demi memantaskan diri, memantapkan hati untuk segera meminang, untuk segera menikahi kekasihnya. Siapa? Lesti Kejora. Tentu kita pun bahagia mendengar kabar yang satu ini. Tentunya di hari ini adalah kabar super duper yang bikin kita senang, bikin kita bahagia di acara OTW, yang mana Rizky Bilar dibuat berkeringat dingin dan tentunya dia ingin seperti Dinda Hau dan Rai Bayang. Apalagi Dinda Hau langsung hamil, tentu dia ingin Naruto-nya punya teman si Dede kecil tentunya guys ya. Tuh kita semua pada bahagia dan mensupport dan mendoakan yang terbaik. Semoga disegerakan keinginan Bang Rizky Bilar ini. Ya, amin, amin, amin. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.